Siu kece. Kece. Saya tekan pada ni ya, mode spotlight. Change it out. Okay, okay. Saya besarkan, aku tak nampak. Saya tekankan 16. Boleh nampak tak? Nampak media. Nampak media. Okay. Ini sebelah debit ya. Kalau kita tengok T account. Ini sebelah debit. Ini saya buat T, so kamu ingat. Ini T account. Sebelah sini, debit. Pada sebelah sini adalah kredit. Okay, increase in apa ya? Accounts yang menyebabkan you kena record sebelah debit ya. So, account yang you need to debit yang masuk kategori expenses. Any expenses, the amount increase you need to record in debit side ya. Contohnya ya. Ali pays utilities bills, utility expense for 500. So, dia bayar ya. Jadi, expense tu bertambah amount dia. So, kita debit dia sebelah kredit. And then, so bagi aset pula, dia berkurang, kita record sebelah kredit. So, account yang increase, lagi satu adalah aset. Sebelum ni, kategori-kategori, ingat dah ya. Kategori assets, and satu lagi adalah drawing ya. Drawing. This account that falls under expenses is increase in number. Amount dia increase ya, kita kena debit that account. Sama juga aset ya. Macam contoh dia stationery, building ya, vehicle ya. Drawing ni drawing lah. Kita akan record sebelah debit. Ya. Manakala increase in kalau expenses kita bayar, dia punya lawan ni kita terima duit kan? That one is we call that revenue ya. Revenue ya. Jadi revenue ni, increase in revenue, tadi increase expenses, we debit. As for revenue, increase in revenue, kita kena credit dia. Ni kita kena re-credit. Okay, lagi satu apa? Kalau asset, increase in asset, we debit. So, lawan bagi asset apa? Liability. Liability, increase in liability, kita kena credit. Okay, bagi drawing, lawan dia adalah capital ya. So increase in capital you kena credit. So nampak tak sini? Ini increase part ya. Increase atau increase symbol increase ya. Kita tengok increase. Sekarang ni decrease pula. Decrease maksudnya amount tu berkurang. Macam mana amount untuk expenses ni berkurang? Biasanya expenses ni ini bukannya decrease ya. Kalau decrease in, tadi dia dah increase untuk expenses. Jadi kalau ini increase sebelah kredit, maksudnya decrease dia mesti sebelah debit. So, untuk revenue liability dengan capital, bila dia decrease, kita kena record sebelah debit. Dah nampak tak? Ya? Saya tengok mana dia decrease. Increase ni? Decrease ni tak ada. Ni lah saya pakai simbol ni ya. Ini maksudnya amount dia semakin berkurang. Ya, bila transaction tu menyebabkan amount bagi this account berkurang, maka kita record di sebelah debit ya. Makanya bagi expenses, assets dengan drawing, a decrease in amount dia ya, kita akan record sebelah kredit. Okay. Boleh clear? Clear. Clear ya. Ada account kontra pula ya. Ini adalah basic dia ya. Ini adalah basic ya. Samping tu kita ada juga account kontra ya. Account kontra bagi aset. Ni kontra account dia ya. Kontra account bagi aset, contoh dia adalah accumulated depreciation ya. Okay. Accumulated depreciation. Okay, since asset is debit, increase asset. Jadi dia punya kontra account, kita record sebelah debit. Bila dia bertambah eh. Increase in account. Increase dia adalah yang pertama berkaitan dengan asset adalah accumulated depreciation. Kita akan record sebelah credit eh. Ini saya tambahannya ya. Okay, lagi apa kontra account bagi asset?
Satu lagi, trade receivable ya. Dia punya kontrol dia adalah allowance for receivable ya. Dalam bahasa Melayunya, peruntukan hutang ragu ni. Dulu kita panggil provision ya, tapi tak. Sekarang dah tukar ya. Accounting standard yang terkini kita tak pakai provision. So provision kita use for ya, liability ya. So the correct word is allowance for receivable ya. So this is a contract account to ni kontra bagi non-current asset. Ini kontra bagi trade receivable ya. So kita akan record di sebelah kredit. Okay, kalau bertambah lah. Ini ya. Kalau bertambah lah, ini increase ya. Okay, kalau decrease maksudnya dia akan duduk sebelah debit ya. Okay, lagi apa? Kontra account. Lagi satu adalah kontra account bagi expenses. Contract account bagi expenses iaitu purchases ya. Contract bagi purchases adalah purchase return ataupun return outward. Jadi expenses kita record sebelah debit ya, purchases we record expenses purchases increase in purchases sebelah debit, mean that contract to the purchase account kita akan record sebelah credit. So another one is purchase return atau nama lain, apa nama lain lagi satu? Return outward ya. Apa nama lain ya? Okey, habis ada tiga ni kontra dia. Okey, kita tengok yang kita kena debit ya, account kontra, ada satu lagi adalah berkaitan dengan revenue ya. Berkaitan dengan revenue, kontra account dia adalah purchase sales return ya ataupun return inward. Return inward. Okay, so since sales kita increase and sales kita credit, so maksudnya dia punya kontra kita kena debit ya. Yeah? So kalau dia punya ya decrease pula, terbaliklah. Kalau decrease, kita akan record sebelah sini lah. Selalu decrease ni bukan sebab transaction apa ya, ini biasanya disebabkan adjustment. Ya, yeah? Adjustment sebab mungkin kita tersalah record ke ya. Yeah? Jadi kita kena buat adjustment, kita kena record dia bagi sales return, kita kena kreditkan dia ya. Kalau normal kita tak akan credit sales return ya. Tapi bila berlaku adjustment, berlaku error, kita nak buat pembetulan, maka kita kredit dia punya sales return ni, akan belajar kemudian ya. Okey, dapat dah ini? Faham ya? This is the basic rule ya. Kena ingat ya. Boleh? Adjustkan sikit, saya nak print screen. Dah. Okay, now kita pergi transaction yang pertama ya. Yang pertama adalah capital dahulu. Kecil ya, tak nampak. Okay, ini contoh berkaitan dengan capital ya. So, apa nak record dia ya. Ini saya pernah record dia. Okay, a business started its business with 10,000 ya. So means that this is kind of started dia, maksudnya dia sumbangkan ya. Dia punya capital sebanyak 10,000 ya. Jadi this is contoh dia punya words. So means that account yang terlibat di sini, kita tengok account dia ialah satu. This one, amount dia ni. Ini adalah asset ya. Ini asset. Saya hijaukan. Ya. Okay, so lagi satu kawan dia apa? Started his business refer to the capital. Ini kita jadi ini adalah capital dia. Ini account satu lagi. Ini maksudnya started ni bila kita masukkan wang untuk business, this one is capital ya. So capital means that capital is increase kan? So increase we should credit. Maksudnya account capital kita credit. And then apa yang masuk lagi dalam account company ni? Cash. Cash. So increase in cash asset we should debit. So this is a cash. So amount is 10,000. Sini pun 10,000. So how to record dekat sini ya? Saya kena tunjuk ya, sebab ada yang tak ada basic ya, kena buat slow sikit ya. So saya dah bagi tahu mesti ada tiga kolom ya. Kat sini. Sini date.
Ini detail ya atau particular ya. Ini adalah dia punya amount dia ya. So credit side pun mesti ada benda yang sama ya. Okay. So account dia, account yang pertama tadi apa? Cash. This is cash. Saya tak mahu ni, mahu ni rendah sikit sangat ya. Saya letak sini RM50,000. Mahu ni amount dulu ya. Buku, contoh-contoh saya ambil pada buku lama-lama. Buku dia takkan ambil lah ni. Nanti kalau kamu tengok mahu ni macam tak material kan. Sebab dia tak update pun ya. Ambil ya. Jadi ni. So cash kita akan debit ya. Let's say ya. Kat sini tarikh dia. Satu hari bulan dua. 2018 ya. So amount you should debited is 50,000. And the detail is this other account. Account yang satu lagi. So account satu lagi adalah capital kan. Okay, as for capital, kita buka pula account capital. Ini saya tulis sekali je ya. This is capital. Nah ya, saya akan slow sikit je lah ya. Sebab dia tak ada basic dia. Okay, tarikh masih sama ya dekat sini. Kemudian amount dia masih sama sebelah kredit. Kemudian apa? Detail dia apa kat sini? Cash. Account yang satu lagi kan? Itu cash. Ini contoh yang pertama. Okay, ini buat saya pertama. Okay, sekarang ni tengok dekat sini pula yang soalan yang contoh yang kedua ni. Business started its business with 50,000 lah. Saya tak mahu kecil-kecil ini dulu ya. Tak material ya. Harga car ni kita letak RM38,000 lah. Okay. Okay, sekarang ni ada tiga benda, dua benda yang dimasukkan sebagai capital kepada company ni ya. Okay. So, apa kita nak debit dekat sini? Vehicle. Ada, kita ada dua kan kat sini sekarang ni? Satu, cash RM50,000 kan? Satu lagi? Car ni kan? Yes. Car ya. Okay, dalam ledger tak boleh letak car ya. Kita letak ikut kategori dia. Kategori dia apa? Vehicle kan? Vehicle. So account dia kat sini adalah satu cash. Dia adalah set kan? Satu lagi vehicle. Okay, cash kita akan masukkan RM50,000. Okay, and vehicle kita akan masukkan RM38,000 ya. As this one adalah kita panggil adalah capital sebab dia masukkan sebagai investment to the company kan. So we credit capital. So berapa amount capital kita akan credit? RM88,000. So macam mana nak record? Okay. Okay, ini contoh dia lagi ya. Saya sambung je lah ya. Okay, katakan hujung. Ini saya tutup dulu ya. Ini kita tutup dulu since dia tak ada lain transaction, nak tutup senang saja ya. Kalau tak banyak transaction satu you just buat macam ni. This one. Tak payah total up. Tak payah total up sebab benda ni sikit saja. Ada satu saja kan transaction. Buat saja garisan ni. So kita letak saja balance kan dia. So this one kita panggil balance CD. Ya, yeah, ataupun BC, BD ya. Yeah. CD ya. Yeah. So this is pada hujung bulan 28 ya, bulan 2018 ya. Yeah. Okay. So ini 28 bulan hujung bulan ya.
Jadi dia punya closing closing balance dia bukan yang ni ya. Ingat closing balance dia yang mana? Bila kita turunkan pada 1/3/2018. So this one we call balance BD. Tadi CD ni BD ya. So amount dia kita turunkan. Okay, katakan 1/3 ni dia tambah lagi. Ya, business ni dia tambah. Maksud ni bukan started lah ya. Kita tak kata started lah. Ni kononnya saya buat introduce. Kita kata apa ya nak tambah ya? Introduce lah kita buat. Introduce a business and choose another. Ini maksud dia buat tambahan ya. Tak banyak lah kata. Okay, business introduce another 20,000 and tadi call kan. Kita buat and a machine. Madam. Dia kata start its business tu, dia tak cakap pun secara cash ataupun dia masuk duit dalam bank. So kita memang assume dia cash ke apa? Kalau dia tulis sini amount dia berapa dolar tu kan, itu cash lah. Kalau dia tak sebut itu car ke benda lain, maksudnya itu adalah cash. Faham? Okay, jadi sini dia introduce lagi, maksud dia buat tambahan ya. So dekat sini dia tambah satu, yang pertama dia akan tambah cash kat sini kan. Cash, satu lagi adalah machine. Okay, for the cash is 20,000. And machine dia berapa? 40,000. So another account dia kena capital ya. Capital dia berapa? 60,000. Okay, ini okay. Dah dapat ya? Jadi dekat sini kita dah bawa turun this figure. Saya risau je tak muat lah. Okay, dia tambah lagi kan? Dia tambah lagi. So dia tambah lagi 1/3. Katakan tambahan ni bukan 1/3. Tambah dia pada 2/3. 2018. So apa yang dia tambah kat sini? Ini salah. Ada 2/3 8. Apa yang dia tambah kat sini? This one is capital. Apa dia tambah tadi? 20,000 ya. 20,000 kita masuk sini 20,000. Kemudian capital dia kita bertambah lagi. So account capital ni kita tutup account ya. Tutup account tadi belas satu dah selesai. So kita kena tutup account. Sebenarnya ada satu je ya. Kalau ada banyak baru kita add together amount dia, kita bawa letak yang letak total kat sini ya. So ada satu tak payah sah buang masa. Kita letak je 50,000 kat sini sebab ada satu saja urus niaga. So di sini one kita panggil balance CD. So this is as at 28/2/2018. Jadi pada 1 Mac ini closing balance pada 1 Mac closing balance pada 28 ini juga ya 2018. So this is balance BD. So amount dia kita turunkan. So kalau question tanya what is the closing balance as at 28 February, jawapannya adalah 50,000 credit. Dia tengok yang ini ya. Bukan tengok yang CD, dia tengok yang ini ya. Kemudian what is the opening balance for capital as at on 1st of March? Ini juga 50,000 credit. Faham ya? Okay, dia tambah yang ni untuk capital, dia tambah capital dia tambah berapa tadi? 40,000 cash ya. 2/3/2018, lambat sikit ya. So this is cash. So berapa dia tambah kat sini? Cash ni adalah 20,000 ya.
Dan dia juga ada tambah lagi kan? 2 dan 3. 2018. Apa dia masukkan? Machine ya. So this one is machine. Pertama, 40,000 ya. Madam. Ya. Capital yang atas tu bukan 60,000 ke? Yang dekat cash tu. Cash? Yang mana? 5 lah, 50,000 this one. 50,000? Oh ni saya ambil ni, 50,000. Betul lah, 50,000, 50,000 kan? Yang 2 hari bulan 3. 2 bulan 3 kita masuk 20,000. Introduce another 20,000 and a machine of 40,000. So cash 20,000 sajalah. Yang 40,000 adalah machine. So capital kita boleh letak terus 60,000 cash ya. Letak sini, account cash yang masuk capital 2 bulan 3, 20,000. Betul kan? Ah, okey, okey. Okey, ah, 20,000. Okay, dan dia masukkan juga machine 40,000. So kita kena record machine 40,000. Boleh? So total bagi capital kat sini 60,000 kan? So dekat sini kalau kita total up 20 campur 40, 60,000. Faham? Ya? Ha, maksudnya dalam capital kita ada dua urus niaga kita record dalam ni. Total dia 60,000. Okey, satu lagi account kita tertinggal record apa? Dia ada tak balance apa dia? Machine. Ha, machine. So, machine kita baru introduce pada 2 dan bulan 3. Ya, butiran dekat sini adalah capital ya. Ha. So, lawan ni adalah capital ya. So, this is a 40,000. Okay, clear yang ni? Madam. Ya. Yeah. Yang ada vehicle tu tak payah letak account ke? Tak, tak. Saya ambil contoh ni je yang saya record. Ha, ini kamu record. Nak record juga ke? Ini saya tak record ya. Ini contoh saja. Ha, banyak sangat dia yang introduce ya. Saya record yang dia dua ni je. Ini. Ini saya tak record. Ini saya nak tahu debit kredit saja. Dia memanjang sangat nanti. Ah, tak logik pula dia introduce capital ya. Okey ya, dah ya. Boleh ya? Okey, sekarang nak tutup account yang ni macam mana? Sekarang ni ada dua, satu, dua. Barulah kita samkan. Samkan jangan ambil ini ya. Kita ambil pada bulan Mac saja. Samkan this amount. So baru kita bawa this figure. Saya buat satu sebab ada kawan kamu yang tak ada basic ya. Saya tunjuk slow. And then you tengok dekat sini, ini ada 50,000 tambah 20 dapat 70,000. Sini tak ada kan? Tak ada kan? So letaklah bagi balance dia supaya dia ada jumlah 70,000. So this one we call apa? Mesti hujung tahun, hujung bulan ya. 2018. Ini kita panggil balance CD. Okey. Dah faham ya? Macam mana nak tutup ini bersama? Nah ini account ni kita sambung ya. Sebab ini adalah real account ya. Real account. Sama juga expenses dengan revenue pun biasa kita sambung. Sampailah dia cukup setahun ya. So this one is 11. Kita bawa sini 11. So sini tak ada amount atas ni kan? So kita letaklah dia balancing figure dia. So this is mesti hujung tahun, hujung bulan. So this one we call balance CD ya. Nanti dia akan turun dekat sini. Pada 1/4 kita terus proceed ya. Account ni kita terus sambung sampailah tapi tu tutup dah tak ada lagi. Selagi dia berjalan, sambunglah account tu selagi dia ada. So di sini kita panggil balance BD ya. So dia punya balance dia dah meningkat jadi apa? Bukan ini, satu dekat sini ya.
card. Sini dia mesti lawan di CD ya. So dia dah ada RM70,000 dia punya cash dia. Manakala capital dia, dia dah ada capital dia balance dia kat sini kan. So balance dia kat sini lah, balance BD dia. So berapa dia punya tu? Dah ada 110,000 eh. Capital dia bertambah eh. Okay, machine ni, kalau macam ni ada satu je, tak payahlah rajin sangat nak buat tambah tu. Buat je macam ni. Just letak je lah hujung bulan dia adalah balance CD. So ni RM40,000. So dia punya balance BD dia adalah, ini sebelah kredit. So kita mesti letak dia sebelah pertentangan, iaitu RM40,000. Okay, semua clear tak? Macam mana nak record? Clear, yeah, madam. Kalau betul terus ikut bulan, boleh? Ya. Yeah. Ah, good, ya? Yeah? Madam nak tanya sikit. Ya. Yeah. Kalau macam dia bagi information macam closing inventory apa, kita kena debit kredit macam mana? Okay, closing inventory, ya? Yeah? Okay, ni kita tambah lagi. Inventory, ya? Yeah? Inventory nanti sebenarnya kamu akan belajar juga nanti, ya? Yeah? Okay, inventory ni dia ada dua ya. Dia ada tiga perkara yang kamu kena tahu mengenai inventory ya. Yang pertama ya, ini jarang berlaku lah untuk kamu punya paper, kita tak pernah ya. Tapi saya bagi maklum saja ya. Sekiranya company ya, dia take over ya bisnes orang lain, maksud dia beli bisnes orang lain. So dia beli dengan dengan inventory sekali lah apa yang ada kat store syarikat tu kan. So inventory tu dia jadi masuk sebagai capital ya. So dia ini kalau ada company ya, ABC bought CD company for 100,000 which consists of building, katakan building dia bernilai 50,000, inventory let's say 20,000 and kita cukup 30,000 office equipment. Ha, ini satu situasi ya, bila satu company dia beli company yang lain ya. So company tu dia dah ada inventory, dia dah ada building, dia dah ada office equipment. Jadi total yang dia beli daripada harga 100,000. So dia beli pada harga par lah. Ya, tidak ada lebihan ya. Kalau lebihan nanti kita akan belajar lagi bakal ada bill kat sini ya. Jadi kat sini tak ayat kita buat ini. So kat sini entry dia, ni account dia. Ini adalah amount dia ya. So, macam mana nak record this one? Kalau dia beli syarikat tu, kiranya apa yang dia bayar itu dikira sebagai capital kepada company dia lah kan. So this one, Ali ni dia baru buat business, jadi dia beli syarikat ni ya. Jadi syarikat dia nama syarikat CD ya. So macam mana dia nak record yang amount yang dia beli ni? This one lah ya, dia akan record account yang pertama. Asset dia adalah building ya. Building, lagi satu, inventory. Terus buka inventory sebab ini bukan dia purchase ya. Dia ambil alih daripada company ya. Inventory satu lagi apa? Office equipment ya. Okay, building dia berapa? RM50,000. Inventory dia RM20,000. Kemudian office equipment dia RM30,000. So entry dia kat sini adalah, total dia adalah capital. Capital. Berapa?
10,000. Okay. Record macam tadi ya. Record kena follow this one. Capital dia mesti ada 3 transaction kat sini. Habis tu dia pecah-pecah lah ikut account yang lagi satu lawan dia. Boleh ya? Madam nak tanya. Ini yang pertama. Madam nak tanya, kalau contohnya dia beli printer dan juga typewriter, yang tu masuk dalam office equipment ke? Terus printer dengan typewriter itu adalah barang-barang dalam office ya. Kita panggil office equipment. Oh, so tak payah. So dia akan direkodkan dalam satu account yang sama je lah. Ya, account satu yang sama. Okay, thank you madam. Detail tu nanti kita akan record dalam tu ya, internal control dia dalam asset register. Nanti baru kita bagi pecahan dia. Printer, baru kita bagi detail dia. Dalam ledger kita buat pada account dia yang kita combine sekali ya, untuk non-current asset. Okay. Ini faham ya, ini kalau kita beli daripada syarikat lain, kita mula bisnes dengan beli syarikat tu ya, dengan sekali inventory je. Account dia adalah kita akan debit inventory, credit, capital. Ini okey ya? Madam. Okey. Kalau dia beli kipas, aircon, masuk mana? Kipas, aircon itu benda yang melekat-lekat kat dinding kan? Aha. That one kita panggil features and fitting. Okey madam. Ada juga stationary furniture yang melekat ya? Macam jenis-jenis yang lekat-lekat tu kita panggil features and fitting ataupun furniture and fitting. Ikutlah . Okay, ini yang pertama bila kita beli kita ambil alih syarikat, kita beli syarikat . Company. Yang kedua kita purchase closing inventory closing inventory 60,000. Okay, kita nak record closing inventory, kita akan debit account inventory. Credit dia adalah account or cost of sale So amount dia RM60,000. Amount dia pun RM60,000. Okay, kenapa kita debit inventory? Untuk inventory ni, untuk barang yang kita tak jual. Because barang ni kita tak jual . Kalau kita jual dia jadi cost of sale . Tapi dia tak jual, jadi benda ni simpan dalam store. Bila simpan dalam store, dia jadi asset. So bila asset dia adalah kategori inventory lah. That's why kita debit inventory RM60,000 and credit cost of sale. Cost is a cost, patutnya expenses kita debit kan? Expenses kita debit bila increase . Tapi sekarang ni, yang ni tak jadi jual . Kita tak jual pun inventory ni . Bila tak jual, kita tak boleh jadikan dia sebagai cost of sale. Jadi untuk hilangkan dia sebagai cost of sale, kita credit dia. That's why kita credit cost of sale this one. Okay. Account ni memang tak ada . Sebagai opening inventory untuk awal tahun, account ni kosong cost of sale . Tapi, okay. Bila kita buat adjustment, ni saya dah masuk detail sangat . Saya terang . Sepatutnya ini saya terang pada tajuk inventory nanti. Tapi tak apalah. Supaya kamu nampak . Ini inventory. Kita record tadi kan. Katakan dia tutup account pada 31 hari bulan 12. Adjustment dia 2018. So this one kita panggil cost of sales . RM60,000 . This is adalah asset . Asset adalah real account. Real account. So dia akan ada balance . Jadi 31 hari bulan 12 dia ada balance. CD dia adalah RM60,000 . So this one, inventory dia, ini ada adjustment dia . Kemudian kita ada account cost of sale. Cost of sale adalah account nominal. Ini real account sebab kita ada balance. Balance ni kita buat turun . Jadi 1 hari bulan 1, 2019 kita panggil ni adalah balance ABD. So this is akan masuk dalam statement of financial position, this amount.
untuk as at 31 Disember 2018 ya. Yeah. So this amount. Okay, satu lagi kita buka akaun tadi adalah adjustment adalah cost of sales. Kita credit ya yeah, ya. Yeah. So this one is tarikh sama. So this is inventory. Apa? RM60,000 ya. So this one is nominal account ya. Yeah? Nominal account. Dia tidak ada balance bawa ke bawah ya. Tak ada ya. Jadi pada ujung tahun ini kita just pindahkan dia ini pada 31 dan 1. Dan dia masuk dalam SOPL RM60,000. So you tengok kat sini cost of sale nanti untuk tahun depan dia tak ada balance, dia zero sebab ni masuk dalam SOPL. So SOPL ni duduk kat mana? Ingat tak bila you buat cost of sale. Di inventory ni cost inventory. Bawah purchase. Bawah bukan bawah purchases. Mana dia? Bawah sales. Current asset. Ni cost inventory yang kita record ni kan? Inilah dia yang kita valuation tadi yang kita record yang ni tadi. Ni kan? Cost of sale kita credit, inventory kita debit. So ini nanti masuk dalam financial position. Ni. Cost of sale kita credit ya. Ini adalah debit. Kalau dia positif debit, kalau negatif credit. Inilah dia yang kita record credit tadi itu wujud tadi. Kan kita credit cost of sale kan? Credit. Ini cost of sale kita credit RM60,000. So dalam SOPL kita letak amount dia negatif. Ini maksud kita credit cost of sale sebab ini ya. Cost of sale. Untuk inventory pula kita tengok inventory ni kan. Ni cost inventory 54 ni ya. Amazon 54 ya. So ada dekat sini. Kita debit this amount ya. Ini yang kita debit tadi. Ini kan kita debit ni dia akan appear dekat SOFB. Faham? Faham? Faham ni. Thank you madam. Ya? Nanti dah ada inventory nanti saya tak terang banyak dah ya. Faham tak ya? Faham. Closing inventory ni ya. Okay, itu masa closing. Sekarang untuk tahun 2018, ini 2018 kan? So 2019 dia jadi opening. Okay, opening inventory kita tak ada record awal bulan ya, awal tahun ya. Kita akan buat adjustment dia pada 31/12 nanti 2019 ya, inventory yang ni. Yang ini, yang kita jadi opening ni tak bolehlah duduk kat sini ya. Kita maksudnya pada tahun 2019 urus niaga berjalan. Maksudnya yang inventory ni telah dijual. Betul tak? Takkan duduk sini lagi kan? Mesti dah jual kan? Kan? Mesti betul. Jual. Jadi adjustment dia pada 31/12/2019 ya. Yang ini kita kena keluarkan. Ya, keluarkan so kita kena kreditkan dia. Kita kredit RM60,000. So nak pergi ke mana bila kita dah jual? Kita masuk cost of sale eh. Sebab dia jadi bila jual dia jadi barang yang telah dijual. So dia masuk bawah cost of sale. Jadi cost of sale ni tak ada balance ya. Kita sambung awal tahun kat sini tapi tak ada balance, tak ada bawah ya. 31 hari bulan 12. So this is inventory. Ini maksudnya adjustment untuk inventory awal. Keluarkan dia. Maksudnya all inventory awal telah dijual. So jadi at the end of country year, adjustment opening inventory. So ini pula kita kena adjust, kita jual pula barang ni. So kita akan jadi cost of sale kita debit.
amount ni maksudnya kita jual dah yang opening inventory, inventory dah tak ada dah sebab ada tu debit kita kredit. Maksudnya opening inventory ni dah habis. Opening inventory, so amount dia. Nampak? Jadi maksudnya yang ni kita dah jual this figure, jadi dalam cost of sale dah ada ya. So this one kita dah clearkan opening. Okay, pada tahun itu juga kita value lagi inventory untuk 2019. So mesti ada barang tu yang tak jual pada hujung tahun 2019. So kita closing inventory pada 2019, kita valuekan dia. Katakan closing inventory kita buat dia pada valuation ada RM65,000 ya. So sama juga kita follow yang ni. Cuma figure dia yang baru adalah RM65,000. Okay, jadi pada 2019 valuation of inventory at the end of 2019, kita buat masuk yang baru ya. So this is inventory dia, ada inventory yang baru pada 31 Februari 2012. Ini untuk closing inventory dia, betul? So this is a cost of sales RM65,000. So dekat sini kita ada inventory RM65,000. Saya minta izin keluar. Okay. Okay, terima kasih madam. Sama. Okay, this one kita dah buat. So macam mana kita nak tutup ni? Ni tadi 2018 kita tutup, sekarang 2019 kita nak tutup ya. So kita tengok balance kat sini. Berapa yang tak cukup kat sini? Kat sini 65 kan? Ha, masuk sini 65. Amount paling besar kat sini 65. So sini pun 65,000. So sini yang tak cukup kan? So this one kita panggil tarikh yang sama. Ini kita tak mana? So this one kita hantar ke SOPL. SOPL dia berapa? 5,000 ya. So kat sini kita adjust macam SOPL. Tapi dalam SOPL kita nak tunjuk macam mana ya? SOPL kita tunjuk macam ni ya. Kita ada opening inventory. Mana opening? Opening yang kita dah adjust kita akan tambah ke dalam purchases. Di sini kan? Yang kita yang 60,000 kan? Kita letak ke sini tambah dengan purchases. Kemudian closing yang baru kita letak ke sini, kita tolak. Nanti kan dia punya, tadi net dia mesti sama dengan 5,000. Betul tak ke sini net dia sini? 5,000 kan? Nampak tak sini? Kita masuk SOPL 5,000. Nampak? 60,000, 65,000. So dia tak cukup 5,000. So dalam kita punya SOPL, ini ada positif, ini negatif kan? Jadi sini 60,000, sini 5,000. So berapa balance dia sini? Apa beza dia? 5,000 kan? So 5,000 inilah yang kita adjust sebagai cost of sale yang kita tolak di sini. Yang kita adjust dalam entry kat sini. Ha, ni, nampak ni? SOPL dia akan duduk sebelah kredit nanti. So di sana sebelah kredit 5,000. Jadi kita nampak ya, 60,000 dengan 65,000. So 5,000 dia punya net off dia. Tally lah dengan kita punya account yang ni. Boleh faham? Faham tak? Faham madam. Jadi bila financial position dah, opening dah tak ada sebab kat sini dah zero dah kan. Opening kita dah clear kat sini. Opening, ni debit, ni dah kredit, dah tak ada. That's why dalam financial position, opening dah tak ada RM60,000. Tapi kita ambil yang closing sahaja, RM65,000. Sekarang faham tak? Clear tak? Untuk opening dengan closing inventory punya entry. Okay, clear tak? Clear madam. Okay, nanti dia tajuk inventory saya tak perlu terang detail yang ni ya. Okay, this one inventory, apa lagi? Loan ya. Loan ni saya entry buat T account saya dah tunjuk ya. Maksudnya boleh dah buat sendiri ya. Saya tunjuk beritahu debit kredit saja. T account, inilah cara nak buat ya. Saya dah tunjuk, maksudnya boleh buat dah ya. Okay, loan. Okay, kalau dia kata receive loan means that dia terima cash ya, tapi dia telah berhutang ya. So debit dia adalah mestilah cash
ya, sebab dia dapat cash ataupun bank, tak kisahlah mana-mana ya. Tapi kalau dia buat pinjam bank, terus pergi ke bank lah. Kredit dia mesti loan ya. Okay. Bila kita record dia dalam statement of financial position, loan ini duduk sebelah liability right kan? Ini sebelah asset ya. Okay, sekarang ni kita nak tahu dia duduk bawah current ataupun non-current liability. Kita tengok dekat sini ya soalan ni. Repayable within 12 months. So loan ni adalah loan apa? Current liability ke non-current liability? Current liability. Ya, this is current ya, sebab dia kena bayar dalam tempoh setahun. This is bila buat presentation of the financial statement ya. Untuk statement of financial position, loan ni dia akan tunjuk letak bawah current liability. Okay, yang ni? Loan ni kategori apa ni? Current or non-current liability? Non-current. This is non-current ya. Letak bawah non-current sebab dia lebih 2 tahun ya. Okay, yang ni pula? Okay, loan dia, masa dia pinjam loan, dia akan debit cash RM42,000. Pay credit loan RM42,000 ya. Okay, saya katakan dia punya accounting period 1/1, tutup dia lah 31/12 ya. Okay, maksudnya dia buat pinjaman pun 1/1 ya. So this one kita record sebab entry dia ya. Ini saya tunjuk entry dia ya. This one is loan 1/1/2018. So this is cash RM42,000. Ini loan cash dekat sini ya. Saya buat cash dekat sini. So this is cash. Cash katakan 1/1 dia ada balance 1/1/2018 dia ada balance. Katakan balance dia adalah RM25,000 ya. Ini adalah loan. So dia ambil loan kan kat sini. So this is a loan. Okay. Satu-satu ya. Okay, ini dah okay. Cepat ya. So kita akan credit loan RM42,000, kita akan debit cash RM42,000 ya. So this is cash, this is loan. Ini clear untuk yang ni, untuk record yang masa dia terima loan. Clear. Okay. Kemudian dia punya repayable dia ada. Repayable dia adalah every other month ni, maksudnya kata 2 bulan sekali, dia start 1 Februari. Dia akan bayar RM700 ya. Jadi maksudnya setiap 2 bulan dia kena buat bayaran ya. Jadi kita tunjuk sini. Bayaran dia loan, bila dia bayar loan akan berkurang kan. Loan berkurang kita akan rekod sebelah debit ya. So 1/2 tahun 2008 dia akan bayar cash RM700 ya. So cash kat sini dia kena tunjuk ada so this is a loan RM700. Kemudian dia bayarlah setiap 2 bulan ya, setiap 2 bulan. Kalau setiap 2 bulan maksudnya ya bulan berapa lepas tu? 2. Dia akan bayar 2, 3 tak ya, 4 ya. 1/4 2018 lagi apa? 1/6 2018 1/8 2018 kemudian 1/10 2018 and 1/12 2018 ya. Okay, dia tutup account pada 31 Disember ya. So ini sebanyak RM700. So it's cash. So yang ni dia akan bayar pada okay. So kita tutup
balance dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya? 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 6 ya? 6, 2. Lepas, saya check balik. Check balik. Lepas dengan ni. Okay, kita dah ya. Pilih dah. Any cash? So, kita tutup account yang ni pula. This one is kita ambil yang ni. So, this one yang ni. Balance. CD. So, berapa ni? $42,000 dengan $700 darab dengan 6 kali kan. Total dia tinggal 3780. Okay. Dalam financial position nanti, loan ini, baki dia yang ni kita akan tunjuk kan. Tapi kita tak boleh tunjuk ini sebagai non-current asset ya. Sebab dia kena bayar dia 2 bulan sekali, 2 bulan sekali. Maksudnya setahun jumlah yang dia kena bayar adalah banyak ni ya. Jumlah setiap tahun dia kena bayar banyak ni. So amount ini dia secara automatik dalam statement of financial position kita akan letak bawah current liability ya. Ini asset ya. Dan dalam liability, kita current liability this amount. This one dia akan tunjuk bawah current liability. Ini kena bayar dalam tahun, dalam tempoh satu tahun ni. Tahun 2019 nanti lah. So this is a loan. Kita akan tunjuk kat sini. Kemudian berapa dia punya non-current liability? Kita akan tunjuk dalam segmen financial position. $27,500. Yes. Kita tolak lah ya. Tolakkan baki yang ni. Dengan yang ini. $33,600. So this is loan. So maksudnya loan baki yang kita ada dalam ni, baki ini, bila kita present dalam statement financial position, kita pecah dua ya. Sebab bila kita total out this figure kan, dia jadi balik hutang kita dalam account ni. Dia $7,800 ya. Loan ni hutang, balance hutang $37,800. Bila kita present dalam statement of financial position, kita pecahkan kepada dua, non-current liability dengan current liability. Okay, faham? Ini untuk yang saya Madam Sesah 6 tu. Ya? Yeah? Madam, kenapa non-current liabilities loan tu $33,600 bukan $37,800? Sebab dalam $37,800 yang ini dia kena bayar 2019 nanti dia kena bayar, kena habiskan yang ni. Maksudnya bulan Februari 2019 dia kena bayar, April dia kena bayar lagi dia $700. Sampai bulan Disember. Itu kan jangka masa dia bayar daripada tarikh ni kan setahun. Faham? Tapi kan dia hutang $42,000. Memang $42,000 dia dah bayar pada ni. Tinggal $37,000 lah. Ini ada bayar pada 2018. So $37,000. Jadi $37,000 ni kita boleh kata ni current liability semua. Sebab daripada sini untuk tahun depan dia kena jelas banyak ni. Sebab nanti bulan Februari, April, Jun dia kena bayar balik $700. Jadi dari tarikh ni, tarikh ni kan setahun. Betul tak? Betul, setahun. Kalau dari sini, tempoh dia nak bayar dari ni, daripada tarikh ni ke tarikh ni, setahun kan? Kalau setahun itu adalah current ke non-current? Current. Sebab itu kita letakkan di sini sebagai current. Habis tu dia masuk, kita nak bayar untuk 2010 tu dah lebih satu tahun daripada tarikh ni, betul tak? Betul. Jadi yang selebih atas-atas tu, itu kita kira sebagai non-current liability. Maknanya madam nak dapatkan non-current liability tu, total yang dia pinjam tolak dengan current liability. Ya. Yeah. Okay. Okay, clear dah yang ni?
Madam, jadi RM37,800 ni nak letak mana? Ah, ni lah. Total dua ni dapat RM37,800 lah. Jumlah loan yang ada. Okay, faham. Faham ya? Thank you. Okay, clear. Loan clear. Madam. Financial statement ni, yang ni untuk term bila je? Apa dia? Yang madam buat yang bawah tu. Financial statement okay. Tu untuk tahun bila? Financial statement ni pada hujung tahun 31/12/2018. Okay. Ni tarikh kita tutup lah sekali ni. Okay, ada apa nak tanya lagi? So ini yang ramai sangat tanya, saya terangkan dah pasal loan, inventory. Madam, saya rasa tak faham lagi lah yang loan tu kan dia pinjam RM42,000. Lepas tu dalam masa setahun dia dah kena bayar RM4,200. So kenapa non-current liability dia tak jadi RM40,000? Sebab dia dah bayar. Hutang dia dah bayar RM4,200 kan? Ujung 2018 ni. Kan dia dah start bayar bulan 2. Okay. Bulan 4, bulan 6, bulan 8, bulan 10 dia bayar. Jadi hutang dia tinggal kat ni je lah. Dia dah bayar. Oh, okey. Dia dah bayar. Okey, terima kasih madam. Sama-sama. Okey, any clear dah? Madam, saya nak tengok yang cash tu, saya nak screenshot. Okey, thank you. Okey, yang loan ni dah clear. Okey, sekarang ni satu lagi yang selalu tanya saya adalah yang ni ya. Ramai sangat tanya ni ya. Okay, account saya dah tunjuk, so patutnya dah boleh ya. Okay, ayat untuk drawing ni banyak sangat ya. Contoh yang ni, from Till ya. To buy her husband a present, birthday present. Kalau kita tengok transaction ni, adakah ini transaction ni untuk company ataupun personal? Personal. Kalau personal saja dia ambil daripada company, that one we call drawing. Secara automatik ini adalah dia ambil, tak sebut apa benda dia ambil kan. Dia cuma letak RM50,000. So this is cash drawing. So bila cash drawing, kita punya debit dia adalah drawing. Ya, so kita ambilan bertambah amount dia. And then kita akan credit cash. Entry dia dalam nanti account buat sendiri ya. Saya dah terjemput ya. So RM50,000. Okay. Ini yang salah. Okay, satu lagi. Ini dia ambil cash. Ini dia ambil barangan ya. Dia ambil inventory ya. Proprietor took goods amounting $300 for his own use. So di sini dia ambil apa ni? Dia terang kat sini dia beritahu took goods. Agus maksudnya dia ambil inventory yang dia nak jual tu ya. So account dia kita tak boleh debit cash, bukan dia ambil cash ya. Drawing memang kita debit. So since dia tak ambil cash, dia ambil apa? Purchases. Dia ambil inventory, so kita kena credit purchases. Maksud nilai purchases ni kita keluarkan ya, sebab benda dah tak ada dah. So kita letak RM300. Okay. Jadi dua inventory kat sini ya, drawing dia ada sama ada dia ambil cash ataupun dia ambil goods ya. So this one dah tahu ya, mesti dia debit cash, debit drawing, credit cash. So this one another term untuk dia ambil goods ya. Kataan own consumption, maksudnya dia untuk personal use ya, dia ambil goods ni untuk personal use. So this one is sama juga debit drawing, credit. Purchases ya, sebab ni goods, dia ambil goods ya. On consumption maksudnya dia ambil untuk kepentingan peribadi dia. Dia ambil goods tu untuk diri dia sendiri, bukan untuk jual. Untuk diri sendiri. So this one kita kena debit drawing. Debit dia adalah? Purchases. Purchases. 280. Ada lagi satu perkataan dia.
Drew, $60,000 for his $60 for his own expenses. So expenses ni expenses siapa? Company ke dia? Untuk dia. Maksudnya ini adalah the drawing juga ya. Drawing. Dia ambil apa? Cash ke barangan? Cash. So kita akan credit cash lah. So 60. Ready? For living expenses. Living expenses apa punya? Dia punya. So this one drawing juga. Drawing ya. So this is, dia ambil cash juga ya. Sebab dia tak sebut pun barangan ya. So this is 300. Ya, dia juga syarikat tu dia jual bunga ya. Florist ya, kat florist ya. Dia jual bunga kan. So dia ambil bunga tu, dia nak hadiahkan kawan dia ya. So dia tu, dia tak cakap good lah. Dia kata syarikat tu jual bunga. Tu dia tulis kat sini. Took flowers for friend's birthday. Jadi soal untuk, bukan dia jual kan? Ini untuk kepentingan dia, dia nak bagi hadiah kawan dia. So syarikat dia jual flowers. So flowers yang dia ambil ni kategori apa? Purchases. Inventory kan? Flowers kira inventory pada company tu lah kan? Dia bukan yang tu. So dia ambil inventory. So record dia mesti drawing, debit, ya? Credit dia adalah? Purchases. Okay, this is berapa ya? Tekan 250. 250. Okay, clear tak about drawing? Clear. Okay, ada apa clear lagi? Benda yang nak tanya saya sebelum saya saya tutup buat double entry ni, ada lagi tak nak tanya? Okay, untuk non-current asset ya, satu lagi non-current asset, kata dia beli printer, dia beli apa, untuk ledger jangan letak printer, letak apa, you just kategorikan ikut asset ya. Asset, non-current asset, dia punya kategori dia ya, yang biasa ya, non-current asset, building atau premises, building ataupun dia punya term boleh guna ya. Atau premises, gunalah salah satu. Lepas tu apa? Machine. Ini machinery ni biasa dia merujuk kepada kilang punya ya. Machine yang kita ada banyak, kilang kan banyak mesin-mesin. Ni adalah machinery. Ataupun plant ya. Lagi apa? Office equipment. Office equipment apa yang ada kat office lah. Contoh ada printer, komputer, apa lagi ya? Biasa photostat ya, itu office equipment lah. Kalau stationery, jangan letak stationery. Stationery kita akan letak office supplies. Ataupun ada company dia masih letak juga sebagai stationery ya. Ikutlah mana-mana. Boleh juga. Stationery dia non-current ke current? This one stationery atau office supply dia adalah current. Sebab dia akan habis guna kan? Oh, dia tak guna sampai lebih beras tahun kan? Dia tak pernah habis. Dia tak sampai setahun. Dia mesti habis guna. Dia akan beli-beli ganti ya. So kalau kita dah guna dia akan jadi office supplies expenses ataupun stationery expenses kalau dah guna. Kalau dia masih tak guna kita bagi office supply atau stationery. Okay, lagi apa? Furniture. Ini furniture yang satu-satu ya. Ada setengah tu yang fitting, furniture and fitting.
furniture and fitting. Ada juga ya. Ini engineer. Dekat office tu kan dia ada kubikel-kubikel yang dia meletak kan. Dia ada tu kan. Itu kita panggil furniture and fitting. Ada juga perabot engineer yang dia meletak-letak ya. Macam mari meletak itu fitting ya. Ataupun fixture and fitting. Yang ini merujuk kepada macam boleh juga termasuk juga furniture sekali terpulang lah. Ini seperti aircon, kipas, apa lagi jenis melekat-lekat tu. Jenis-jenis itulah yang melekat-lekat dekat dinding ya. Lagi apa lagi? Vehicle ya. Vehicle jangan letak lori satu ekor ya. Macam lori, kereta, van semua letak bawah ni. Lagi apa lagi yang saya tertinggal lagi? Land ya. Kadang kami dia campur land and building. Kadang-kadang dia asing land ya. Land lain, building lain. Ada lagi tak? Saya tertinggal. Ini yang biasalah. Okey, ada lagi ya. Ini non-current asset. Okey. Expenses ya. Kalau expenses, mesti kat belakang dia ada tulis expense. That one is expense lah. Miscellaneous expenses. Utilities. Kalau untuk SCA ni dia lain sikit ya. Dia ada gas expenses lah, dia ada rate expenses lah. Rate ni cukai kalau saya tak silap ya. Carriage inward. Carriage dia tak sebut expenses ya. Carriage inward ataupun carriage outward ya. Ini dua-dua adalah expenses ya. Madam, bukan carriage inward ni dekat cost of sales ke? Ya, yeah, nanti dia, bila kita presentation dalam SOPL dia akan letak inward dia akan masuk bawah cost of sale. Okay. SOPL. Yang ni akan letak bawah expenses biasa ya. Nama lain bagi carriage inward, transportation cost. Cost. Kalau sebut je transportation cost, that what is carriage outward ya. Insurance expense, apa yang saya expense, expenses lah ya. Kena debit expenses, credit, cash kalau bayar. Kalau tak bayar, kita credit dia adalah payable lah. Kalau miscellaneous, miscellaneous payable. Ataupun accrued miscellaneous expenses. Dia ada dua, sama ada accrued ataupun payable. Tak bayar. Okay, ada kalau revenue pula, dia akan disebut perkataan revenue. Belakang tu, revenue contoh dia adalah sales. Ataupun sales revenue. Sama lah tu ya. Ataupun kalau benda lain, dia akan letak katakan dia dapat revenue dia in revenue sewa. Dia tak sebut rent. Dia tak sebut rent saja. Rent kita tak tahu apa ya. Kalau dia tak sebut rent, tak sebut rent expenses ataupun revenue, tengok dari tabelan dia duduk belah debit atau kredit. Kalau sebelah debit itu adalah expenses, kalau duduk sebelah kredit adalah revenue. Faham? Kalau tak ada tulis. Tengok dalam trial balance duduk belah mana. Tapi biasanya kalau revenue dia akan tulis revenue, rent income ataupun dia tulis itu rent revenue. Benda samalah ni. Ataupun interest. Interest, dia income dia sebut interest receive, kan dia terima kan? Ataupun interest income. Sama lah benda ni. Ya, kalau dia expenses dia akan sebut interest, benda ni boleh jadi income, boleh jadi expenses. Dia akan jadi interest expenses. Kalau dia tak sebut, tengok sama ada duduk sebelah debit atau kredit, sebelah trial balance. Okay, clear tak? Kalau kita nak kategorikan expenses dengan revenue. Nama-nama dia macam ni. Kalau dia tak ada nama, tengok dalam trial balance, sebelah debit atau sebelah kredit. Okay, clear yang ni? Clear, madam. Okay, ada lagi apa yang nak tanya?
Yang masih lagi belum clear? Saya nak tanya yang soalan petal tu. Petal? Saya macam masih tak clear tentang sebab akaun tu kita sediakan untuk 3 bulan. Tapi yang loan tu kita kira untuk setahun. Oh, tak payahlah. January, February, March. Kalau kita tengok kira loan tu untuk setahun. Oh. Haa, madam. Jangan. Oh, jawapan dia tu pun dia tunjuk dia tutup akaun sebab soalan ni dia tak bagi tahu tutup akaun bila ya. Oh, maksudnya jawapan yang dia bagi salah lah tu kan. Kalau macam ni, bila dia tutup 31, dia buat pinjaman loan pada Januari kan. Dia tutup akaun pada 31 Mei, bukanlah setahun. Setahun jugalah. Betul lah macam tadi jugalah. Kalau awak tengok ni kan, si Sledek kan. Kalau awak buat akaun dia, si Sledek, mana tadi loan. Ini kan. Saya tunjuk. Okay, loan dia adalah berapa tadi? Loan dia RM4,000 kan? Okay, cash RM4,000. Ni tak kisah lah, kita ambil RM4,000 sini. Kita bagi tu kita abaikan ya. Saya nak tengok loan saja. Okay, dia bayar hanya pada bulan Februari saja ya. So, bulan Februari sahaja. Adik. Okay ya. So, dia bayar RM200, betul kan? So, balance dia adalah this one. Tolak. This one. Ini baki dia tinggal kan? Belum dia baki dia tinggal. Ni dia bayar 1 bulan 2, betul? Betul. So, ni 31 bulan 3 lah. Ni tinggal baki dia kan? Baki dia, yang current dia, dia akan bayar dalam tempoh setahun. Kalau kita tengok pun daripada tarikh ni setahun dia adalah bulan 4 sampailah 2019 tempoh setahun, betul tak? Dia akan bayar 200 kan? So current liability dia yang ini 200 daratlah dengan 6 kali kan untuk setahun dia bayar. So loan dia tinggal 2000. Sama je yang saya tunjuk dia tu kan? Oh, jadi maksudnya walaupun kita sediakan akaun 3 bulan, kita masih kena kira loan tu tahunan? Ya, kita punya, tak, kita akan kira yang loan yang RM3,800 ni, yang dia kena bayar dan tempoh setahun ni adalah RM1,200. Daripada tarikh ni. Oh, ini daripada tarikh ni RM1,200 dia kena bayar dalam tempoh setahun daripada tarikh ni. Faham? Okay. Selepas tarikh tu, kita kira non-current. Clear? Clear. Okay. Yang lain okay? Okay. Okay, so okay, so maksudnya dah boleh buat ya latihan? Semua clear dah? Madam. Okay. Ya? Yeah? Kalau kita nak buat statement tu 31 hari bulan 3 punya. Aha. Untuk nak kira current liability tu kita kira daripada setahun daripada 31 hari bulan 3 tu. Ya, untuk current liability ya? Ya. Ya. Oh, okey. Faham. Terima kasih, madam. Okey. Kalau tak ada apa, ada lagi nak Umar, ada apa nak tanya? Madam. Yang soalan itu, madam. Ya. Yeah. Yang nombor 5 tu, dia kata apa? Receipt from customer. Maksud dia apa ni? Kita jual ke apa? Kenapa kita dapat receipt eh? Mana tak ada pasal soalan nombor 5? Soalan nombor 5 yang second.
Ada dua set, ada 25 ke? Ada tak? 5 madam, nombor 5. Nombor dia ada dua soalan. Oh, ada dua soalan. Atas sama bawah. Ha. Okey, 1 2 3 4. Ini ada 5, tulis ada satu lagi ke? Oh, yang bawah tak ada nombor ni. Ha. Okey, April purchase supply ke supply. Okey, ni 6 April. 9 April received 450 from Redo as a loan repayable in 2 years. Ini dia terima, dia buat loan ni. Bukan ni, nombor 9 April. Hah? 9 April. 9 April. Oh, received from customer 225. Ini jualan. Oh, memang ayat dia received from customer tu. Ah, customer buat beli barang, so dia bayar. Ini adalah jualan lah. This is sales. Okay, dia. Hasif, okey? Hasif? Okey, madam. Okey, yang lain okey. Sebelah saya tutup dah 10.02 dah ni. Tak ada dah ya? Okey, tak ada. Kita jumpa lagi hari Rabu ya. Rabu saya nak buat accounting question ya. Maksudnya untuk double entry yang ini saya dah dry ya. Saya dah ambil tambah masa. Nanti untuk buat UPS nanti akan tarik ya ke depan lagi. Sebab kita dah terlambat ya. Okey, tak ada apa-apa. Jumpa lagi hari Rabu. Assalamualaikum. Salam, thank you. Thank you. Thank you.